Ramai kawan kancil. Entah apa yang dibuat oleh mereka tu. Heish, cemburu pula aku melihatnya. Aku mesti buat sesuatu. Jika rancangan ini berjaya, tentu kancil akan kehilangan kawan. Tapi apa harus aku lakukan? Ha, aku tahu. Campak kulit pisang biar kancil tergelincir. Tapi mana nak cari kulit pisang? Ha, monyet. Tapi monyet kawan kancil. Mesti dah nak tolong aku. Kemana ular nak pergi? Aku mesti menyiasatnya. Tinggal di dalam gua ni. Hei, kan bagus kalau kancil ada dalam tu. Inilah peluang untuk hapuskan kancil. Aku tahu kancil mesti ia akan jalan ke sini. Kenapa eh? Hai serigala, apa kau buat di sini? Letih benar nampak. Oh, kancil. Memang aku letih benar. Aku baru saja mendapat makanan yang banyak. Tak larat aku nak makan. Benarkah? Tetapi di mana serigala? Adalah. Beritahulah di mana. Yelah. Makanan tu ada di dalam gua. Di pinggir hutan. Mustahil di dalam gua itu banyak makanan. Binatang berbisa banyaklah. Aku tak bohong. Lihatlah aku ni. Terlalu kekenyangan. Tapi kalau tak percaya tak apa. Kau yang rugi. Aku dah kenyang. Baiklah, aku akan ke sana. Lagipun, aku tersangatlah lapar ketika ini. Pergi dulu. Habislah kau kancil. Betul ke dalamnya ada banyak makanan? Entah-entah serigala. Masuk je lah. Ah!
Walau eh. Serigala. Hai, mana serigala ni? Kenapa kita tak makan dia eh? Puasa kot. Hai, di mana pula serigala bersembunyi? Agaknya serigala tahu aku sedang mencarinya. Hai. Hai Kancil. Ke mana kau nak pergi? Aku nak mencari serigala. Serigala? Kenapa? Kerana Tak takut. Sanggupkah kamu semua menolong aku? Sanggup? Tapi pertolongan bagaimana? Ha, macam ni. Kamu semua mesti menghebahkan bahawa aku telah menjadi raja di hutan ini. Sudah tentu serigala akan datang bertemu dengan aku. Senang je tu. Mari kawan-kawan, kita hebahkan sekarang. Ngau. Kanya raja rimba. Kanya raja rimba. Hah? Bertuahnya kancil yang bijak tu dah jadi raja pula. Yuhu! Gembira nampak? Oh, mesti. Sebab kancil dah jadi raja rimba. Mustahil kancil telah menjadi raja. Bukankah kancil telah mati dimakan ular? Ish. Kami semua baru berjumpa dan bercakap-cakap dengan kancil. Tetapi binatang mana yang melantiknya? Tak boleh jadi. Aku nak jumpa kancil. Cantik. Kecil. Kau ni serigala. Terkejut aku. Bukankah kau sudah mati di telan ular? Oh, kecil. Itu sikit. Drama sudah bermula. Belum, serigala. Kau tersalah anggap. Sebenarnya, ular tu adalah jelmaan Raja Sulaiman. Benarkah? Ya, nasib aku baik. Raja Sulaiman telah melantik aku menjadi raja di dalam hutan ni. Mulai dari sekarang, kita mesti memberi hormat kepada Kancil. Kancil adalah raja kita semua. Kancil Raja Rimba! Kancil Raja Rimba! Kenapa Raja Sulaiman lantik kau jadi Raja Rimba? Hai! Itu pernah tanya ke? Kancil kan bijak! Semua masalah boleh diselesaikan. Betul tu! Tak ada yang layak selain Kancil. Tidak! Tidak! Aku akan siasat perkara ini. Kalau kail panjang sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Apa yang serigala nak buat? Aku percaya serigala akan masuk ke dalam gua tu. Mari, ikut aku. Kalau kau tipu aku, siap kau Kancil. Kalau aku jumpa Raja Sulaiman, mungkin aku boleh minta dijadikan Raja Rimba. Aku juga layak menjadi raja di dalam hutan ni. Kalau aku jadi raja, aku akan halau kanji keluar dari hutan ni. Biasa je gua ni. Betulkah ada Raja Sulaiman? Masuk je lah. Cha
carilah Raja Sulaiman sampai mana puas serigala. Kau memang bijak kan, Cik? Tak apa ke kita biarkan serigala dalam gua tu? Nanti dia... Itulah serigala. Dahulu, kamu cuba memperdaya aku. Sekarang, inilah balasannya. Kancil! Kancil! Kau ke tu? Kancil! Tolong! Kawan-kawan, mari kita selamatkan serigala yang malang itu. Tapi, kau baru dapat membalas perbuatan serigala. Ah, lupakan semua itu. Cepat! Kancil! Apa lagi ialah kau, Kancil? Balik! Balik! Jangan harap aku akan terpedaya lagi. Bukan. Bulu mata kau pendek sebelah. Tidak! Mana? Tak ada pun, Kancil. Benarnya. Selamat. Tahu takut? Nasib baik kami baik hati selamatkan kau. Kalau tak... Itulah. Lain kali, fikir dulu sebelum nak kenakan aku. Sekarang, baru kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Maafkan aku, Kancil. Dahulu aku memang berniat jahat terhadap kamu. Kini, aku menyesal. Rupa-rupanya, kamu semua berhati mulia. Aku maafkan. Tetapi, jangan ulangi perbuatan begini. Baiklah. Baguslah macam tu. Sejak itu, mereka pun berkawan baik di hutan. Itulah. Serigala ingat dia lagi bijak dari Kancil. Rupa-rupanya, tak. Sebab itulah, kalau ilmu kita sedikit, jangan nak lawan orang yang lebih banyak ilmunya. Macam abang. Tak pandai, tak cukup ilmu. Jangan nak lawan Akil yang pandai. Banyak ilmu. Dah tu. Mari kita buat lagi sama-sama. Kita buat kapal laut pula. Aki, macam mana nak ukur sejengkal? Guna jari. Macam ni. Macam bulu macam ni sebelah. Boleh. Alah, kira-kira.